Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Foodita Florida. Jadi di pagi ini aku mau pergi ngajak kalian, ngajak teman-teman untuk muter-muter di Universitas Brawijaya ya. Ini aku start di daerah Bendungan. Ini jalan Bendungan apa ya? Aku lupa ini. Pokoknya daerah Bendungan Tangga, deketnya ITN. Nah, kalau dari sini deket banget, Rek. Cuma 5 menitan. Ini ada soto babon, soto legendaris menurutku. Karena dari aku dulu pernah kuliah di sini ya. Di Malang, di Brawijaya sini terus sering makan di situ. Nah, ini ITN, Rek. Ini ITN. ITN ada 2, di sini sama di Karanglo. Ini lampu hijau, Rek. Lampu hijaunya masih 8. Tak kencengin dulu aja wis. Ini kalian tak ajak jalan-jalan muter-muter Brawijaya. Ini jalan veteran. Ini kalau hari aktif kuliah macet banget, Rek. Mau macet banget pokoknya. Nah, ini gerbang utamanya ya. Jadi di UB itu ada 4 gerbang. Ada 5 gerbang. Kalau salah correct me. Kalau salah komen di bawah ya. Nah, ini untuk jalur khusus jalur motor. Ini kita lewat sini aja dulu ya. Kita lihat sini aja dulu. Ini di kiri ini ada fakultas kedokteran. Ya ini fakultas kedokteran. Ini kelihatan ya fakultas kedokteran. Ini fakultasnya gede banget, Rek. Terus ini di kanan ini ada fakultas ilmu komputer atau kita nyebutnya Filkom. Ini kita jalan santai aja ya, naiknya 40-an aja. Ini masih jam 8:30 pagi, Rek. Ini perpustakaannya. Kita tolak-toleh ya, Rek. Nah, ini bunderan ini. Bunderan spot terbaik kalau wisuda ini harus wajib foto di sini. Nah, ini ada rektoratnya, Rek. Ini rektoratnya. Nah, di kanan ini ada Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, ini fakultasku, Rek. Aku kuliah di sini tahun 2013. Udah cukup lama ya. Terus ini rektoratnya. Nah, ini depan yang paling tinggi ini gedung FEB, Fakultas Ekonomi Bisnis. Kita belok kiri ya. Kita muter-muter. Wah, ini kuliah udah masuk ya. Kok mbak-mbaknya ini pada kayak habis kuliah ya. Apalagi ngurusin KRS ya. Semesteran awal. Sekarang bulan Februari. Oh iya bener. Ini mulai kuliah lah, mulai awal kuliah ya Februari ini. Seingatku sih itu ya. Terus ini ada gedung serbaguna. Dulunya serbaguna ini. Tapi katanya sekarang diganti jadi Fakultas Dokter Gigi. Tapi kok udah enggak lagi. Fakultas Budaya sekarang. Ini yang merah ini Fakultas Hukum, Rek. Ini Fakultas Hukum. Nah, kita ini lurus aja dulu ya. Lurus dulu. Cek GoPro dulu, Rek. Cek GoPro dulu. Aduh, gak ketok, Rek, GoPro, Rek. Aduh, gak ketok, Rek. Bentar. Aku terus. Halo semuanya, ini kembali lagi ya. Ini tadi aku sempat berhenti bentar karena tak kira kameranya mati. Terus ini ada ini VIA, Fakultas Ilmu Administrasi. Ini gedungnya baru, Rek. Ini gedungnya baru, tinggi banget ini. Ini terus di depan ini ada masjid ya dekatnya. Ini sih dekatnya Fakultas Teknologi Pertanian. Ini kita pelan-pelan aja ya, biar teman-teman bisa menikmati perjalanan kali ini ya. Ini UBGS Host Hotel. Biasanya kalau teman-teman nginep di sini itu sih pas wisuda gitu-gitu. Ini kita belok kiri aja ya, Rek ya. Kita belok kiri aja. Oke, ini ada mbak-mbak ini nunggu dosen ini kayaknya. Wah, anginnya kencang banget, Rek. Ini kita masuk sini ya. Kalau masuk sini boleh aja sih.
Ini ada musola Baitul Alim, musolanya dek Via ini. Via jiwaku bersatu kita maju. Oh, enak. Ini ada bangunan baru gelanggang prestasi fakultas. Nah, ini depan ini fakultas apa ya ini? Fakultas teknik ya ini. Fakultas hukum ini. Nah, kita ini belok kanan dulu ya. Kita belok kanan dulu, nanti kita arah ke FISIP. Oke, kosong. Mau nabrak, rek. Ini ada teknik industri. Oke. Ini belok kanan bisa sih, ini langsung keluar. Ini perkumpulan fakultas teknik ini. Terus kalau depan ini juga gerbang keluar juga. Gerbang keluarnya Watugong, rek. Terus yang sebelah kanan ini ada asrama mahasiswa. Aku belum pernah masuk sih. Ini ada mbak-mbak, ada mas-mas nih. Terus ini ada fakultas apa ya? FISIP, Fakultas Ilmu Sosial Politik. Nah, insya Allah ikulah. Aku juga lupa ya. Ini FISIP-nya. Ini kita. Ini FISIP. Gedungnya oranye. Kita lurus aja kali ya. Nah, kita lurus aja. Sukseskan gerakan 1500 proposal. Enak. PKM UB cene ugal-ugalan kok. Oh, UB itu sering juara umum, rek. Kalau PKM gitu, tapi aku enggak pernah ikut sih. Pernah ikut cuma gagal deh fakultas, belum nyampe tingkat kampus udah kalah. Ini geraha, ini fakultas MIPA, rek. Ini di depan ini fakultas peternakan. Anak kampus mah gini ya. Ini fakultas peternakan. Lihat, bagus ya. Fakultas peternakan, fakultas MIPA udah depan-depanan ya kampus apa fakultasnya ini. Kalau ini fakultas perikanan. Nah, ini perikanan. Nah, ini kita belok kiri aja dulu. Terus ini berhubung nggak boleh belok kanan, kita muter ini, muter bunderan aja. Nah, kalau di depan sini itu fakultas apa ya? Fakultas itu sastra bahasa, ilmu budaya. Nah, nanti lihat situ aja deh. Kayak sama tadi kayak di sana. Ini fakultas ilmu dan kelautan, perikanan dan ilmu kelautan. Wah, ono iku nih, ini akuarium yo. Ki fakultas pasca sarjana, fakultas pertanian. Ini videonya tola-tola ya, rek. Aduh, masuk angin aku, rek. Drop zone UB1. Oke. Ki ono. Ono 3W nganu rek, 3W praktikum dek sini. Nah. Aula ERP UB lantai 2, enak. Iki gedung apa ya kok kayaknya gedung baru ya ini? Gak roh gedung apa? Banyak yang baru ya di sini. Aku enggak sampai, yo enggak tahu, jarang kesini juga sih. Oh, sini ada gazebo. Ini oh, kita belok kiri ya ini ya. Kita belok kiri biar tahu. Tadi kan pengen lihat ini ya, Fakultas Ilmu Budaya. Wah, ramai ini, banyak mobil di sini. Biasanya yo enggak seramai ini karena kan lah ini Fakultas Kedokteran, rek. Enggak seramai ini ramai banget loh hitungannya. Tapi kalau seandainya masuk oh, lebih padat lagi. Wong aku aja kuliah dulu itu nyari nek mahasiswa asing. Kalau dulu aku nyari apa ini parkir aja susah loh. Ini Fakultas Ilmu Budaya. Dekatnya rektorat pas ini rektoratnya. Lah, ini ada perpustakaannya. Ini ada penjaga security. Polisi ini UB rek, tatwal kayak gitu loh. Nah, ini perpustakaannya. Perpustakaannya ini bagus banget di dalam. Lah, menurutku sih bagus. Aku juga belum pernah ke perpustakaan dari kampus lain sih. Jadi menurutku ini udah bagus. Gitu. Nah, kita lewat bundaran lagi yo.
Ini apal-apalannya gampang kok rek di UB sini. Tempat-tempat tuh aku pernah di UGM itu, wah susah ya, nggak tahu kayak kesasar-kesasar ya. Ya emang belum pernah di sana ya. Kalau soalnya kan kuliah aku di sini jadi ya wis lumayan paham. Ah, ya wis bukan lumayan ya paham pol. Tapi gedung-gedung itu nggak begitu paham. Ini kalau buat jalan kaki ya enak terus. Tapi kalau di sini itu mau jalan kaki mau kos ya juga. Kalau mau di daerah Kerto-Kertoan sini sih. Kalau daerah Kerto-Kertoan situ kos-kosannya ya di situ sih harganya agak mahal juga. Ini kita keluar ya. Wajib menunjukkan STNK asli. Oh, gak ada STNK nih, gak ada yang jogong ini. Ya wis lah. Ya masuk jogo terus ya, ya gak mungkin ya. Ini veteran ya, ya veteran. Nah, di sampingnya itu Matos Malang Town Square mulai mahasiswa lah aku ngarani. Wes iki aku mau belok kanan dulu ini, mau belok kanan. Ini tak stop di sini dulu ya, Rek yo. Jok lali subscribe channel iki ben iso luwe berkembang maneh, like, komen. Ben aku luwe semangat maneh nggae video, Rek. Oke. Kalau ada ini ya, kalau ada request video di mana ngomong wae, nggak aku langsung meluncur ke sana ngebuatin video buat kalian, oke? Okay? Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.